Halo, selamat datang kepada channel Blaster Mania. Dah lama kita tak berjumpa ya. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so apa khabar semua? Apa khabar? Dah berbulan-bulan lah. Boleh kata berbulan-bulan lah kita tak berjumpa lah. Okay, harap anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat lah. Sekarang musim COVID kan, kena jaga diri baik-baik lah. SOP kena jaga lah. Kalau tak ada hal, jangan keluar rumah lah. Alright, so video pada kali ini adalah untuk menjawab soalan tempoh hari dari kalian semua yang saya telah letakkan pada the YouTube community channel lah. Okay, so terima kasih lah kepada anda semua kerana masih setia lah menyokong kami walaupun kami dah senyap lah. Dah senyap lama dah, tapi anda masih lagi sokong lah. Terima kasih banyak-banyak lah daripada anda semua ya. Okay, so inilah posting ataupun community post yang Sean letak pada YouTube channel kami pada 4 hari lepas lah. So di sini saya menyuruh anda ataupun subscriber ataupun supporter kami untuk tanyalah apa soalan yang anda nak rasa nak tujukan kepada Blaster Mania sebab sekian lama kita telah menghilangkan diri ya, bracket menghilangkan diri ya. Okay, alright, mari maka kita mulakanlah dengan soalan daripada posting tu lah. Posting tu adalah soalan yang berulang-ulang, so saya ambil mana yang kekerapan soalan tu muncul lebih banyak, so saya jawabkan lah. Ada 5-6 soalan macam tu lah. Alright, so ini dia. Salah satulah, kenapa website bila klik jadi error 404? Dan juga ni juga sama, kenapa website Blaster Mania kosong, tak ada item daripada Sunat Jam, daripada Caesar Salad daripada East Ramadan juga. Dah lama menanti video baru daripada Blaster Mania dan Sean pasal Blaster unboxing, semua nak tanya kenapa website tekan error 404. Okay, sebab banyak yang tanya pasal kenapa kita punya website Blaster Mania tu 404 error kalau ditekan. So saya nak bagi tahu di sini, ini yang terjadinya. So ini adalah website kami. So website Blaster Mania, anda tahulah di mana lah websitenya. Dan kalau anda scroll ke bawah dan anda nak pilih lah mana-mana pilihan yang anda nak tekan, rifle blaster ke, handgun blaster ke, SMG ke. Kalau anda tekan lah mana-mana di sini, so apa yang akan keluar? Ini dia 404 category not found. So apa yang terjadi sebenarnya kepada website kami? Alright, so ini yang terjadi ya. Kenapa? Ha, ini yang terjadi. Ada hacker ni dia hack kita punya back office lah, artinya kita punya website. So dia dah dapat hack tu, dia delete semua, oh hampir ke semua lah, saya rasa semua lah produk-produk di dalam tu. Dan dia juga mendelitkan data-data yang kita dah masukkan dalam tu. Artinya produk tu kan ada description, ada harga semua kan. Semua dia delete, dia dah padamkan semua tu. Dan juga dia telah mengubahkan login username dengan password kami. That's why kami memang tak boleh nak access ke dalam tu. Dan juga web hacker-hacker ni memang dia suka troll lah. Dia dah masuk dalam tu, dia troll. Artinya dia trolling lah, dia bergurau lah ataupun dia sengaja lah nak kenakan kami kan. Apa yang dia buat? Ha ni, kalau anda perhatikan di sana ada lagi produk tapi tak banyak, tinggal satu je. Dan produk ni dia letak free. Ha, siap dia macam tu, dia nak kenakan saya lah. Tapi nak order pun memang tak dapat. Kalau anda nak order pun saya rasa tak lepas, sebab ada yang pernah tanya saya, adalah suruh siapa-siapa yang nak beli tu try lah, tapi dia kata tak lepas. Alright, so siapa yang buat kerja ni? Hacker ni siapa? Pada pendapat saya lah, dia ni maybe adalah hater. Hater Blaster Mania ni memang banyak lah, memang banyak. Sebab Sean ni tegas. Saya berpendirian tegas lah terhadap apa yang saya buatkan selama ini, iaitu kita cuma deal dengan blaster, artinya blaster sahaja. Dan kalau anda yang degil, anda yang nak cari benda selain daripada blaster, dah cakap banyak kali kita cuma ada blaster, kita tak buat benda lain, tapi anda tak faham-faham, saya memang block. So block list saya dalam WhatsApp, artinya orang yang saya dah block di WhatsApp memang dah nak hampir 1000 orang. Dah sampai 1000 nanti saya buat video cast. Saya tunjukkan betapa
tak fahamnya bahasa anda semua ni. Sebab saya dah jawab semua pun anda masih lagi tanya-tanya benda-benda yang tak sepatutnya. So saya memang tak bagi muka, saya terus block. Tetapi tindakan macam ni memang akan mengundangkan orang yang di block ni, dia tak puas hati lah. So memang saya rasa macam ni dia akan apa, hater lah, dia jadi hater, dia tak suka kami lah. That's why maybe dia yang buat, ataupun maybe competitor yang buat. Sebab you tahulah competitor kan nak jatuhkan business, so memang macam tu lah. Ataupun yang ini adalah orang yang dia jealous lah, dia mata merah, dia jealous, dia nampak kita ni bagus walaupun bukan bagus sangat, tapi dia memang jealous, dia buatlah perkara-perkara yang tak baik macam ni. Maybe lah, ini apa yang saya rasa saja. Ataupun hacker ni sebenarnya dia maybe suka-suka je dia nak hack siapa-siapa pun, dia nak tunjukkan dia punya hebatnya kan. Maybe macam tu juga, saya tak berani cakap, tapi saya rasa kemungkinan inilah. Alright, so apa yang kami buat setelah website kami di hack? Alright, so sebenarnya kami dah beralih kepada Shopee. Sepertinya kita ada buka satu account di Shopee. Sebelum ni kita memang menjual di website saja, dan sekarang kita ada Shopee account sebenarnya. So inilah Shopee kita. Nama kedai Shopee, Kita Rare. Okay, kita memang rare lah, kita punya hobi ni rare kan. So nama dia Kita Rare. Logo dia walaupun bukan sebiji penuh logo tu, tapi memang dia boleh nampak lah itu logo Blastermania kan. Produk tak banyak. Kalau anda lihatkan di sini, produknya cuma ada 39 produk sahaja. Ada orang belasan lah yang sudah out of stock. Okay, so tapi pasal Shopee pula, sebab kita jual di Shopee kan, pasal Shopee pula baru-baru ni, anda tengok ini daripada soalan yang ditanyakan oleh No Fami. Alright, John, anda tahu apa-apa tak? Sekarang Line Blaster memang tengah panas membara ke? Sebab semua yang ada jual kat Shopee, trusted seller punya account semua dah tak ada atau kena delete. Anyone knows? Okay, ini yang terjadi baru-baru ni lah di Shopee sekarang. Memang banyak seller dah kena suspend account mereka. Ini adalah contoh lah yang saya dapat daripada grup, dalam grup kami ya. So memang Sean ada grup dengan seller, dengan buyer-buyer. So yang ni dia dah suspend, suspend ataupun account-account ini memang dimiliki lah oleh mereka yang menjual part blaster, menjual blaster ataupun menjual benda-benda tactical. Okay, so ni dia. Kalau anda kenal, anda kenal lah. Kalau anda tak kenal, dah terlambat sebab dah suspend pun. Ini antara yang saya dapat dalam grup lah. Ini grup saya WhatsApp sendiri yang ada member-member tu dibagi tahu. Sebenarnya ada lagi banyak lah, bukan sekadar 6 ni saja. Adalah lebih daripada belasan lah yang popular. Tengok yang prefer punya account pun dia block, suspend terus. So kenapa ya? Kenapa macam tu Shopee? Sebenarnya saya rasa lah dia berkaitan dengan beberapa case lah yang semakin banyak. Artinya rampasan-rampasan lah. Tengok ni dia Julai 4 lah. 4 hari bulan Julai 2021 punya. Artinya tahun ini punya. Artinya bulan lepas punya lah. So memang baru-baru ni ada banyak lah case-case rampasan senjata tiruan. Okay. Dan ini memang adalah gel blaster. Kalau anda perhatikan, ini bukan apa airsoft ke BB gun ke, bukan lah. Tengok ni siap dia ada botol menyimpan gel ball lah. Dua botol tu memang gel ball lah. So ni memang blaster. Dan kalau anda nak tahu ataupun anda tak tahu, sebenarnya memiliki apa-apalah yang merupai senjata api, tak kisahlah dia diperbuat daripada kayu ke, daripada kotak kertas ke, daripada apa-apalah, kalau dia merupai senjata api dan dia boleh menyebabkan kekeliruan pada awam lah, artinya orang public ni dinampak, dia rasa macam ui tu senjata ke, dia rasa takut, memang anda akan dikenakan akta senjata api 1960 bawah section 36-1. So kalau anda baca di sini, kalau anda memiliki atau mengimport ataupun anda mempunyai lah blaster tersebut ataupun apa-apalah senjata yang merupai ya, anda sebenarnya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kalau disabitkan kesalahan,
anda boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih daripada setahun atau dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. So ni memang serius lah, anda jangan kata tak tahu lah, sebab sebelum ni pun Sean tak tahu, tetapi dah selepas bergiat ataupun dalam plaster-plaster ni memang kena tahulah dan memang tahulah. Dan kepada anda yang memang tak tahu, tahu-tahukanlah anda semua ya. Jangan kata dah kena nanti baru, oh saya tak tahu benda ni, awal-awal. No, tak ada tolak dalih ya. Kalau anda kena, anda kena. Right? So, okay, anda semua dah tahu akta dan risiko dia kan? Dah tahu kan? Alright? So, inilah pantun ataupun slogan yang datang daripada satu badan beruniform lah. Datangmu tidak diundang. Artinya, anda datang tak datang, saya tak kisah pun. Okay? Pergimu tidak dikenang. Kalau anda ragu, bila pulang. Artinya kepada anda yang rasa nak menceburi ataupun memiliki blaster yang ni, memang kalau anda tahu dan anda sanggup menerima risiko dikenakan tindakan ni, anda datanglah. Kalau anda rasa, oh tak naklah, takutlah, tak kisah pun, sila pulang. Alright? Dan juga adalah nasihat daripada Sean. Kalau takut-takut, jangan jadi berani. Kalau berani, jangan takut-takut. Alright? Serius. Kalau anda rasa was-was, anda rasa takut-takut, anda rasa macam, macam mana ni? Jangan jadi berani. Hindarkan diri ya. Kalau anda rasa dah berani lah, dah berani benar lah. So, kalau yang berani-berani ni, jangan takut-takut pula. Alright? Dan apa akan kami buat dengan account ataupun dengan website? Sebab ni topik website kan? Dengan topik website ni yang sudah ditutup lah. Ataupun sudah di-hack lah, bukan dia sudah ditutup. So, sebenarnya kami tengah berusaha lah. Ataupun sudah berusaha lah. Minta kita punya ni, pakar web developer kami untuk selesaikan masalah ni. Okay? Untuk memulihkan lah mula kita punya website. Sebenarnya kita dah dapat balik control ke atas kita punya website. Cuma Sean ni yang malas je, belum pergi updatekan balik apa-apa data semua yang sudah di-deletekan. Dan juga ini kita panggil lay low lah. Kita stay low, lay low lah. Kita santai je. Kita jangan over sangat lah. So memang kita lay low lah sekarang. Sambil-sambil relax lah. Sebab sekarang memang rasa macam panas sikit lah. Right? Soalan seterusnya. Hai Sean, nak tanya sikit. Awak sehat ke? Ini juga daripada Muffin Guy, daripada A1, daripada Two Techno. Semua ni dia nak tahulah keadaan Sean sekarang ya. Alright, memang Sean terharu lah. Nangis sampai mata aku. Ish, dua biji ni mengalir. Dah berbasah-basah lah mata aku. Okay, memang terima kasih ya. Terima kasih kerana anda mengambil berat kepada Sean. Sebenarnya Sean ni bukanlah siapa pun. Cuma seorang yang buat review di YouTube pasal blaster dan mendapat sokongan padu daripada anda semua fans-fans. Terima kasih ya. Saya memang sehat, tak kena COVID, tak ada apa. Memang saya mematuhi peraturan SOP, duduk rumah tanpa keluar kalau tak ada apa-apa yang penting ataupun mustahak lah. So terima kasih kepada keprihatinan anda. Anda pun kenalah juga sehat-sehat semua ya. Okay, next. Alright, daripada Amirul Arif lah. Boss, when is next unbox video? Just like old time. Kan memang dah tak ada stock baru masuk ke? Dan juga bila ada restock or blaster baru ya, daripada MDA Gamer dan HDD. Alright, so saya nak bagi tahu, sekarang keadaan di China memang consider panas lah juga. Sangat panas, bukan panas lah, sangat panas. Bukan cuaca yang panas ya. Ini adalah berkenaan dengan isu blaster di sana. Memang consider panas lah. Dan pihak berkuasa di sana, daripada pihak polis dengan pihak custom juga, sentiasa memantau kegiatan ataupun penjualan blaster ataupun apa-apalah yang merupai senjata di sana. Mereka juga menggunapakaikan akta senjata api tiruan di sana. So, memang sekarang China sudah beralih ataupun banyak pengeluar-pengeluar sebelum ini yang mengeluarkan gel blaster sudah beralih
untuk membuat nerf gun. Kalau anda faham apa tu nerf gun, inilah nerf gun yang originalnya ataupun yang sebelum ni. Dan sekarang China pun memang dah buat nerf gun. Kalau anda perhatikan ataupun anda ada follow YouTuber ataupun seller daripada Taiwan yang ni agak popular jugalah di Taiwan, dia memang dah mula menjual nerf juga. Kalau anda perhatikan di meja dia tu, yang warna biru tu di bawah kanan tu, tu nerf lah, nerf dart. So walaupun bentuknya merupai senjata betul, tapi memang dia dah menembak nerf dart, bukan lagi jailbow. Anda lihat ni yang baru hari ni dia buat, ini adalah shotgun jenis nerf. Sebelum ni blaster kan, sekarang dia tembak nerf. Kalau anda perhatikan dia punya video ataupun dia punya meja, semua tu memang nerf dart lah. Dan ini adalah YouTuber ataupun reviewer yang sangat popular lah di China, juga sudah mula membuat review-review untuk nerf gun sahaja. Okay, ni nampak, nampak di atas meja tu semua tu nerf dart. Okay, walaupun bentuk dia masih lagi merupai senjata betul, tetapi warna dia dah memang ada skin, dah warna warna-warni ataupun warna dia memang terang-terang punyalah, dah bukan lagi hitam ke, sand ke, hijau ke, yang memang merupai betul-betul lah. So kalau anda lihat kan, bentuk dia masih lagi menarik, cuma dia bukan lagi menembak jailbow dan hanya menembak nerf. Inilah keadaan ataupun dah evolusi lah yang sekali lagi berubah di China, yang mana gel blaster sudah menjadi nerf gun. So selepas ini kalau Sean pun buat review nerf saja, ada ke yang nak support lah? Alright. Dan pasal nak buat video pula, sebab tadi tanya kan ada tak blaster baru dan review pula macam mana ya. Sebelum kita nak buat review, kita kena tebuskan balik kamera kita dulu, sebab kamera Sean sudah pergi pajak sebab sekarang PKP nak makan pun tak ada duit Ni sudah pajak saya punya kamera untuk beli beras hampir-hampir mau apa mengkibarkan bendera putih. Nasib baik tak perlulah sampai tahap macam tu. Ini bukan bergurau ini memang hampir-hampir. Sebab komitmen Sean memang tinggi Dan sekarang PKP memang kita punya bisnes bukan di bawah essential. Nak kerja tu memang tak dapat Nak pergi bekerja pun memang tak ada Nak pergi kerja office buka, you kena saman lagi teruk. So dah berbulan-bulan tak kerja. So memang keadaan dah penat lah. Harapkan anda semua pun tahu jaga diri dan harapkan keadaan yang teruk-teruk macam ni tidak terjadilah pada anda semua ya. Okey, soalan seterusnya. Ini daripada Ana Fazli. Okey, Sean, sekarang macam banyaklah content creator amateur YouTube yang selalu salah wording. Banyak sangat yang gunakan perkataan senjata, senapang, perang dan perkataan-perkataan lain yang agak sensitif terhadap blaster dan game blaster. Macam mana kita nak kirim salam bracket kirim saram dekat kuak-kuak ni Alright, sebenarnya perkara yang ni memang saya ada join satu grup yang dinamakan BCM, iaitu Blaster Club Malaysia. Di sana adalah satu member, dia juga sudah mengungkitkan pasal yang ni sebab dia mendapati adalah satu YouTuber yang ni di Malaysia yang membuat video blaster macam Sean, tetapi dia menunjukkan muka macam itulah. So disebabkan yang ni artinya komen-komen ataupun posting yang ni, so saya pun pergilah jenguk-jenguk dia punya channel. Channel ini saya dah padam-padamkan sikit lah. Bukan bertujuan untuk mempromosikan dia Cuma saya nak tahu apa yang dia buat di sana, ataupun apa video yang dia buat sampai mencetuskan kontroversi di dalam grup BCM yang tu Kalau anda perhatikan, ini bukan amateur lagi Ini dah consider pro lah ni, sebab dah dapat 191,000 subscriber, dan juga ada channel-channel sampingan yang lain 3 bawah tu, ada macam 1K, 11K, 9K, total 20,000 lebih subscriber
200,000 lebih subscriber. Ini dah tak boleh dikira amateur lah. Ini dah consider pro lah, sebab dia dah consider cari makan lah YouTube yang ni ataupun sebagai YouTuber. So saya pun check lah video apa yang dia tepuskan kontroversi tu. So memang teruk lah. Tengok, dia tembak diri sendiri dengan gel blaster. Ini sebenarnya tak boleh ada di YouTube pun, sebab ni mencederakan diri ni, bahaya. Lepas tu saya tengok ni, siapa tembak drone paling tepat. Dia menggunakan gel blaster yang merupakan senjata betul yang ni, di public, di depan rumah dia. Saya tak tahu lah tu di mana, tapi memang public betul. Ini depan rumah tu public lah. Dia menembak drone. Ini dia bermain di kawasan public. Dan yang baru-baru ni, dia gunakan blaster untuk berperang. Hai, perang blaster. Tak kisahlah dia menggunakan ayat apa pun, tapi dia memang main. Saya rasa tu bukan public, tetapi bukan juga sembunyi sangat lah. Macam di sebelah rumah dia yang pun yang ada beberapa pun pokok pisang. So memang terselindung jugalah, tapi memang tu consider public. So diharapkan dia ni tahulah perkara yang ni bukan perkara main-main, dan memang ini sebenarnya salah di sisi undang-undang. Alright. Dan kalau anda menanyakan Sean nak bagikan nasihat ke ataupun nak bagi apa, memang kita tak boleh nak buat apa sebenarnya. Tengok Blaster Mania. Siapa Blaster Mania? Blaster Mania cuma ada 81,000 subscriber sahaja, berbanding dengan dia ada 200,000 lebih. Tak total up lah. So siapalah kami? Kalau kami nak sound dia pun memang tak layak lah, sebab subscriber dia lebih tinggi. Kalau anda nak Sean bersuara sikit, maybe selepas subscriber saya melebihi subscriber dia, maybe bolehlah saya buat sesuatu. Kalau tak, cuma boleh berdoakanlah dia sihat-sihat, dia tak ada masalah sangat. So tak mencetuskan ataupun tidak memanaskan lagi suasana gel blaster yang memang tengah panas sekarang ni lah. Okay. Okay, soalan terakhir ya. Dah banyak sangat lah. Ni soalan terakhir yang saya pick lah daripada banyak-banyak soalan yang anda tanya semua tu. So daripada Fahan YouTube lah, kenapa dengan AJ Mood? Alright. So AJ Mood, kalau anda tak kenal AJ Mood, saya cerita sikit AJ Mood. AJ Mood ni sebenarnya adalah technician cast lah, ataupun technician utama daripada Blaster Mania. Dan AJ Mood punya boss ni memang kita kenal lah rapat, dan banyaklah projek kita membuatnya bersama-sama, termasuk projek-projek pre-order blaster semua tu lah. So apa yang terjadi dengan AJ Mood? Memang sebelum ini adalah berlaku, ataupun 2-3 minggu lepas memang ada berlaku hal di mana adalah seller ditangkap. Lepas tu dikatakan seller yang ditangkap ni, dia mengumumkan nama-nama seller-seller yang lain. Itu sekadar rumor, kabar angin, tak sure betul ke tidak. So untuk menjaga diri, so memang sebagai seller yang nama dia sudah diberikan ataupun sudah up nama dia, so memang AJ Mood ni dia mengambil langkah keselamatan untuk mengelak sementara waktu. Dan ini 4 hari lepas lah, memang dia rasa belum lagi dia up balik dia punya YouTube channel dengan Facebook punya page. Tetapi tadi saya dah tengok dia dah up balik dia punya FB page, dan juga dia punya YouTube channel dah up balik. So kepada anda semua yang baru saja mengenali AJ Mood, so anda bolehlah follow ataupun subscribe dia punya channel yang ni lah. Alright. So akhirlah sesi menjawab pada kali ini ya, selepas lama menghilangkan diri. Daripada 73 soalan yang diberikan, ada yang ulang-ulang lah, artinya dia sama-sama. Dan saya dah pilihkan mana yang rasa perlu dijawab dan juga banyak kali ditanya. Alright, so itulah yang soalan-soalan ataupun jawapan-jawapan yang Sean bagikan tadi. Dan diharapkan anda semua stay tune lah. Dan berharap kita berjumpa lagi selepas inilah dengan gel blaster kalau ada. Kalau tak ada, saya try buat nerf lah, sebab sekarang sudah revolusi China. Keadaan blaster sudah menjadi nerf. Walaupun dia menembak nerf dengan tidak berapa kuat, tetapi bentuk dia masih lagi agak menarik lah, sebab dia masih lagi mempunyai
size dengan rupa yang macam kita punya hobi yang kita nakkan lah. Alright, so saya rasa kita jumpa lagi lah selepas ini dan selepas saya tebus balik saya punya kamera, saya akan try buat balik review lah. So kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.